saya sudah berada di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat nih. Ya, katanya sih di Desa Banyu Urip ini ada sebuah spot jembatan yang katanya unik banget nih. Seperti apa sih keunikan dari spot jembatan itu? Kita langsung samperin aja. Yuk, mampir yuk. Daerah kedua yang saya datangi adalah Desa Banyu Urip yang terletak di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Seperti halnya Desa Kekeri, Desa Banyu Urip juga memiliki area persawahan yang begitu luas. Tak heran, ketika memasuki wilayah ini, kalian akan disuguhkan dengan pemandangan sawah yang hijau membentang luas. Karena sekitar 80% penduduk di daerah ini bermata pencaharian sebagai petani. Produk pertanian unggulan yang dimiliki oleh Desa Banyu Urip ini adalah tanaman jenis palawija. Tahu palawija kan guys? Yaitu tanaman padi, jagung, kacang, dan lain sebagainya. Akan tetapi, masyarakat Desa Banyu Urip kebanyakan menanam padi karena padi merupakan salah satu bahan pokok makanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Barat khususnya. Pemandangan yang disuguhkan di sekitar daerah ini begitu memukau. Suasana pedesaan kental terasa ketika berada di desa ini. Udara di sekitar terasa begitu segar karena kendaraan bermotor juga jarang yang berlalu lalang di sini. Guys, lokasi ini biasanya sering diburu oleh para pecinta foto landscape gitu nih. Karena kita lihat nih di sini view-nya tuh bagus banget nih dengan sawah yang bertingkat-tingkat, terasering gini, ditambah lagi dengan barisan bukit yang hijau seperti ini. Ini nih yang bikin keren. Di sini juga terdapat area persawahan yang bertingkat-tingkat gitu loh guys. Nilai plusnya adalah desa ini dikelilingi oleh bukit-bukit yang membuat pemandangannya jadi terlihat semakin apik. Bagi kalian yang pecinta fotografi, daerah ini bisa banget dijadikan untuk spot foto landscape. Cara pemandangannya benar-benar indah. Setiap pagi hari, kita akan menemukan anak-anak berjalan kaki beriringan akan berangkat ke sekolah. Lapar juga nih guys. Kita cari sarapan dulu yuk. Oke, kita beli di Maribu ya. Campur. Oke guys, di sini ada serabi, ada ketan hitam, lupis, laudan. Nah yang ini nih, namanya apa nih? Apa ya kak? Ini terbuat dari? Ubi sama ketan. Ubi ketan, oke. Kalau yang merah nih? Ubi sama jeruk beak. Oke. Kita pesan semuanya, oke? Dan kemudian ini nanti ditaburin kelapa parut gitu di atasnya dan kemudian dipakein gula merah cair. Enak. Pas banget di sekitar sini terdapat pasar tradisional gitu nih guys. Pasar tradisional adalah pasar yang pelaksanaannya bersifat tradisional, tempat bertemunya penjual pembeli, terjadinya kesepakatan harga dan terjadinya transaksi setelah melalui proses tawar menawar harga. Pasar ini menyediakan berbagai macam bahan pokok keperluan rumah tangga. Dan pasar ini biasanya berlokasi di tempat yang terbuka. Selain itu, biasanya di pasar tradisional juga menjual berbagai jenis jajanan tradisional gitu nih guys. Seperti serabi ini.
Enak banget kan sarapan pakai serabi gini? Guys, spot jembatan kedua yang kita temukan. Jembatan ini letaknya berada di perbatasan Desa Tempos dengan Desa Banyu Urip gitu nih guys. Tuh, jembatan ini yang menghubungkan kedua desa tersebut. Dan guys, kalau dilihat dari atas sih, jembatan ini kelihatannya biasa aja gitu sebagai penghubung dua desa gitu. Tapi keunikannya itu sebenarnya ada di bawah sini loh. Penasaran? Mau lihat keunikan jembatan ini seperti apa? Kita langsung turun ke bawah yuk. Di desa ini juga terdapat jembatan nih guys. Jembatan ini terletak di perbatasan antara Desa Banyu Urip dengan Desa Tempos, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Jika kita lihat, tidak ada yang istimewa sih yang terlihat dari jembatan ini. Jembatan ini terlihat layaknya seperti jembatan pada umumnya yang menghubungkan antara dua desa yang terbentang di atas sebuah sungai. Oke, sekarang kita sedang menuju ke bawah jembatan ini guys, dan kita mau sarapan serabi yang kita beli di pasar tadi. Yuk. Ya guys, penampakan jembatan di Desa Tempos ini kalau dilihat dari bawah. Ini kemarin sempat viral loh, dijadikan background foto oleh teman-teman kita di sosmed. Keren. Nanti kita foto-foto di sini, oke? Tapi keunikan dari jembatan ini sesungguhnya terlihat ketika kita turun ke bawah jembatan. Dari bawah inilah kita bisa mendapatkan background yang bagus banget untuk dijadikan sebagai tempat foto-foto. Apalagi ketika cahaya matahari pagi menembus daun-daun pepohonan yang ada di atas. Keren banget lah guys. Kita lanjutkan perjalanan kita lagi yuk. Oke guys, sekarang kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke spot terakhir nih. Jangan kemana-mana, mampir yuk. Akan kembali lagi setelah yang mau lewat ini. Mampir yuk. Oh,